Sama Kak Sinta pakai apa tuh di muka? Kita lagi maskeran dong, Dot. Iya, Dot, masker tomat. Kamu mau ikutan enggak? Enggak mau ah. Kan tomat itu harusnya dimakan, bukan ditaruh di muka. Kak Rara sama Kak Sinta aneh deh. Enak aja. Kata Bunda dan Kak Rara, ini bagus tahu buat kulit. Sin, udah 15 menit nih. Yuk kita cuci muka. Yuk. Bentar ya, Dot. Kamu tunggu dulu aja di ruang belajar. Kak Rara sama Sinta cuci muka dulu. Nanti kita samperin kamu ya, Dot. Oke, Kak. Tunggu ya. Yuk, Sinta. Yuk. Hai, Dot. Kak, kasih tahu dong. Dodi penasaran nih, kenapa tomatnya ditaruh di muka? Gini, Dot. Tomat itu kan mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, kalium, folat, dan likopen yang fungsinya sebagai antioksidan. Kandungan-kandungan tersebut berfungsi untuk melindungi kulit dari resiko radikal bebas dan sinar ultraviolet. Sebenarnya bisa dimakan langsung sih, tapi bisa juga dijadiin masker kayak tadi. Iya, Dot, bikin kulit lebih sehat, apalagi pakai bahan alami seperti tadi. Wah, kapan-kapan Dodi juga mau deh kalau kalian menggunakan masker tomat kayak tadi lagi. Ajak-ajak Dodi ya. Siap kalau gitu. Oh iya, kita belum nyapa penonton nih. Kita sapa dulu yuk. Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Kembali lagi bersama Kak Rara, Sinta, dan Dodi yang akan menemani kalian belajar dari rumah. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Terima kasih untuk Ayah dan Bunda Hebat yang sudah menemani teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk agar pelajaran hari ini dapat dimengerti dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saatnya kita pemanasan. Teman-teman kelas 3 SD yang ada di rumah, jangan lupa untuk berolahraga ya. Nah, kebetulan banget. Tadi kan kita ngomongin tomat. Kita membatik yuk. Kak Rara punya cerita bagus nih. Judulnya, Kemana Tomat Pergi? Yuk membatik, membaca itu asik. Sesi membatik kali ini membaca interaktif ya. Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah dimohon untuk dapat menyimak cerita yang akan Kak Rara bacakan. Kemana Tomat Pergi? Penulis dan ilustrator oleh Naidi Atika Zundaro. Ada banyak sayur di kebun Kirin. Ada jagung, wortel, juga tomat. Kirin selalu menyirami sayur-sayurannya, kecuali tomat. Setiap kali akan menyirami tomat, ia selalu menundanya. Besok aja ah, pikirnya selalu. Hingga suatu hari, ia memergoki tomat-tomatnya beriringan pergi. Kemana mereka pergi? Kirin memanggil. Namun, tomat-tomat itu terus berlari. Wah, tomat-tomat masuk ke lubang. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Kirin. Kami harus merawat teman-teman kami yang sakit, kata tomat yang paling besar. Oh, ternyata banyak tomat kurang gizi. Pasti karena Kirin kurang merawat dan menyirami. Aku janji tak akan lagi menunda-nunda. Maaf ya, kata Kirin. Kirin menanam biji-biji tomat dan merawat mereka. Ia tak lagi suka menunda-nunda. Selesai. Seru kan ceritanya? Ternyata tumbuhan juga perlu diperhatikan ya, Kak? Iya dong. Kan tumbuh-tumbuhan juga makhluk hidup. Tapi kenapa dia nggak bisa berbicara ya? Ya, setiap makhluk hidup itu dibuat sesuai kegunaannya oleh sang pencipta. Maka dari itu, setiap makhluk hidup pasti punya tugas dan kegunaannya masing-masing. Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, terima kasih ya sudah menyimak cerita dengan baik. Sekarang Kak Rara akan memberikan pertanyaan untuk teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Juga buat Sinta dan Dodi.
Untuk teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, silahkan tulis jawaban kalian di buku tulis kalian ya. Untuk Sita dan Dodi, siapapun di antara kalian yang tahu, langsung dijawab, oke? Oke Kak Rara, kita siap. Asik, kalau gitu soal pertama ya. Yuk. Pertanyaan pertama. Siapa saja yang ada di dalam cerita ini? Dodi Kak, Kirin dan para tomat yang kabur. Iya juga ya. Lucu banget kamu, Dot. Lanjut soal kedua ya. Apa masalah yang dihadapi Kirin? Sinta Kak, ia selalu menyirami sayur-sayurannya, kecuali tomat. Hingga suatu hari, ia memergoki tomat-tomatnya beriringan pergi. Seperti yang dikatakan Dodi tadi. Wah, Sinta cerdas ya, menjawabnya dengan lengkap. Oke, soal terakhir. Siap-siap. Bagaimana cara Kirin menghadapi masalahnya? Dodi tahu Kak, Kirin menanam biji-biji tomat dan merawat mereka. Ia tak suka lagi menunda-nunda. Dodi juga cerdas banget, tepat loh jawabannya. Karena kalian ini cerdas dan daya ingatnya sangat baik, Kak Rara mau lanjutin ke kota baru. Yuk, mau kan? Kota baru, kosakata baru. Ayo, ayo, kita mau banget Kak. Oke, nih Kak Rara punya kartu yang berisikan tulisan untuk melengkapi kalimat yang kurang. Tugas kalian adalah memilih kata yang tepat dari kartu ini ya untuk melengkapi kalimat tersebut. Jelas? Jelas Kak Rara. Oke, teman-teman kelas 3 yang ada di rumah juga harus ikut melengkapi ya. Kita mulai. Kalimat pertama, Kirin titik-titik banyak sayuran di kebunnya. Hayo, apa kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini? Coba dipilih kartunya. Dodi Kak, kartu yang merawat. Kirin merawat banyak sayuran di kebunnya. Wah, betul sekali Dodi. Lanjut ya ke kalimat berikutnya. Kirin menanam titik-titik tomat. Kartu yang ini Kak. Biji-biji, jadinya Kirin menanam biji-biji tomat. Benar, lagi ya kalimat ketiga. Kirin titik-titik dan titik-titik tomat-tomatnya supaya tumbuh dengan baik. Kartu yang ini menanam, lalu kartu yang ini menyiram. Jadi Kirin menanam dan menyiram tomat-tomatnya supaya tumbuh dengan baik Kak. Duh keren banget sih kalian. Oke. Kita masuk ke kalimat terakhir ya. Kirin titik-titik selalu untuk menyiram tomatnya. Kartu yang ini Kak, menunda. Kan tinggal satu. Jadinya Kirin selalu menunda untuk menyiram tomat. Tepat sekali. Wah, kalian hebat. Pas dulu dong. Dari tadi kalian bisa menjawab dengan baik. Gimana teman-teman kelas 3 di rumah? Pasti gak kalah hebatnya kan dari Sinta dan Dodi. Maka dari itu, Kak Rara mau kasih latihan untuk teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Silahkan diskusikan bersama ayah dan bunda ya jika kalian merasa kesulitan atau butuh bantuan. Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah kan telah membaca informasi tentang jenis-jenis pertanian. Tulislah dengan kalimat kalian sendiri apa yang kamu ketahui tentang hal-hal berikut ini di buku tulis kalian. Yang pertama, petani padi, lalu petani sayuran, dan yang terakhir petani buah-buahan. Mudah kan teman-teman? Silahkan dikerjakan latihannya ya. Semangat! Kak Rara, kita balima enggak? Iya dong, yuk kita balima! Membaca lima kata! Ini dia kartu balimanya. Kak Rara acak dulu ya. Oke, sudah. Sekarang kita buka kartu pertama. 1, 2, 3. Siapa? Siapa? Oke. Mungkin. Mungkin. Wah, kompak ya kalian. Lakukan. 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 Ya, Dodi telat ya. Ayo, Dod. Biar kita selalu kompak. Ya, Kak. Nah, gitu dong. Siap ya. Lagi. Menjadi. Menjadi. Nah gitu keren barengan.
Berikutnya ya, makan. Makan. Wah keren, seneng deh liat kalian kompak. Jadi inget adik-adik Karara. Hai anak-anak bunda. Sedang apa nih? Pasti lagi pada belajar ya? Iya dong bun. Bunda, bunda mau ikutan gak? Seru loh belajar sama Karara. Aduh bisa aja nih Dodi. Justru bunda mau minta tolong sama Karara. Ra, bunda boleh minta tolong gak? Beliin sekop buat bunda, buat tanaman-tanaman bunda. Nah, soalnya bunda cari kayaknya kececer deh, hilang, dicari gak ada. Bunda boleh kan minta tolong sama Rara? Soalnya bunda lagi repot banget, banyak pesanan tetangga. Wah boleh banget dong bunda, sekop kecil untuk pupuk ya bun? Kemarin tuh kan bunda sempat cari-cari kan, cuman gak ketemu, sayang banget ya. Iya, soalnya tanaman-tanaman bunda juga kan harus dikasih pupuk segera. Nah, bunda minta tolong ya. Kalau kamu mau, bunda sangat berterima kasih banget sama kamu. Oke bunda, mau banget dong. Kalau gitu aku beli skopnya ya. Udah. Iya nih, ini uangnya. Maskernya jangan dilepas ya. Iya bunda, dadah. Ya udah kalau gitu, Sinta, Dodi, Karara beli skop dulu ya. Hati-hati ya kak. Oke, nanti kita belajar lagi ya kak. Siap, dah! Dah! Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Sekarang saatnya kita estung-tung. Berestimasi dan berhitung. Teman-teman kelas 3 SD yang ada di rumah, simak soal berikut ini ya. Lalu kerjakan soal tersebut. Rika harus membeli pisang goreng Rp1.000, ubi goreng Rp900, dan ayam goreng Rp7.500. Tanpa menghitung, apakah dengan membawa uang Rp10.000 cukup? Silakan dijawab ya teman-teman. Kita akan bahas jawabannya setelah yang satu ini. Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Bagaimana? Pasti sudah ketemukan jawabannya? Yuk kita bahas. Dodi menjawab, uang Rika yang senilai Rp10.000 itu cukup untuk membeli ketiganya. Karena harga pisang goreng Rp1.000, lalu harga ubi goreng Rp900 yang mendekati Rp1.000, dan harga ayam goreng Rp7.500 yang mendekati Rp8.000. Cara Dodi memperkirakannya adalah Rp1.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp8.000, jadi Rp10.000. Wah, jawaban kamu tepat, Dod. Nah, bagaimana dengan jawaban teman-teman kelas 3 yang ada di rumah? Pasti tepat juga, kan? Jika kalian masih kesulitan, silakan diskusikan bersama ayah dan bunda ya. Kak, itu data-data tentang COVID ya? Tapi gimana cara bacanya? Mungkin kalau angka yang besar batangnya panjang, terus kalau angka yang kecil batangnya pendek. Kayak perbandingan gitu, Dut. Kakak juga kurang paham sih. Karara pulang. Karara dapat juga tuh skopnya. Dapat dong. Yaudah deh, Karara mau kasih ke bunda dulu ya. Karara, tunggu sebentar. Jadi kan tadi sama Kak Sinta lagi lihat data-data tentang COVID gitu di berita TV. Tapi kenapa pakai batang gitu ya? Ada yang panjang dan ada yang pendek. Iya kak, itu maksudnya gimana sih? Gimana kalau kita bahasnya di ruang belajar aja? Soalnya Karara mau kasih ini dulu nih ke bunda skopnya, pasti udah ditungguin. Oke kak. Yaudah kak, ayo kita ke ruang belajar juga. Soalnya kan buku dan alat tulis kita juga ada di sana. Yuk, yuk. Coba sekarang Dodi jelasin di bagian mana yang tadi Dodi gak ngerti pas melihat berita tadi. Nih kak, Dodi gambar dulu ya. Kayak gini kak, apa sih maksudnya? Oh, itu tuh cuma pakai model batang aja kok. Jadi nilai atau bisa aja harga suatu benda dinyatakan dengan batang. Makin panjang batang, makin besar harga atau nilai benda tersebut. Sini, coba Karara warnain ya. Nih lihat, batang yang berwarna biru ibaratkan satu alat matun padi yang seharga Rp650.000. Sedangkan batang warna kuning diibaratkan satu alat pemotong rumput seharga Rp300.000.
ukurannya tidak sama kan? Yang batang warna biru lebih panjang, sedangkan warna kuning lebih pendek. Jika digabungkan seperti ini, kita jadi mudah membandingkan mana nilai yang lebih besar dan mana nilai yang lebih kecil. Juga ketika dijumlahkan lebih mudah. Rp650.000 ditambah Rp300.000 sama dengan Rp950.000. Lalu ketika mau mencari selisihnya, kita bandingkan seperti ini. Menjadi terlihat kan? Rp300.000 ditambah dengan berapa agar hasilnya Rp650.000? Rp350.000, Kak. Betul, Sinta. Dan kita juga bisa mencari berapa kelebihan harga dari alat matun padi dan dari alat pemotong rumput. Juga mencari berapa kurangnya dari harga satu pemotong rumput daripada harga alat matun padi. Jadi seperti ini, satu alat matun padi harganya lebih besar daripada satu alat pemotong rumput. Kelebihan harganya Rp350.000, sedangkan satu pemotong rumput harganya kurang dari harga alat matun padi. Kekurangan nilainya seharga Rp300.000. Oh, jadi mudah ya. Dilihat sekilas pun kalau menggunakan model batang seperti ini, jadi langsung terlihat perbandingan nilai yang besar dan kecil. Betul sekali. Dodi cepet ngerti ya. Gimana kalau Kak Rara kasih kalian masing-masing satu soal? Nanti kita bahas sama-sama, oke? Oke, Kak. Oke deh, soal pertama untuk Dodi dulu ya. Harga pupuk subur kurang Rp150.000 dari pupuk asli. Harga pupuk asli Rp235.000. Berapa harga pupuk subur? Sebentar Kak, Dodi lagi tulis nih. Sudah jelas, Dot. Apa mau Kak Rara ulang? Sudah, Kak. Oke, sekarang untuk Sinta ya. Harga pupuk tangguh dan pupuk mawar adalah Rp345.000. Harga pupuk mawar adalah Rp180.000. Berapa harga pupuk tangguh? Oke Kak, sudah Sinta catat. Oke, sekarang kalian selesaikan soal-soal tadi menggunakan model batang digambar menggunakan warna seperti Kak Rara tadi ya. Siap Kak! Untuk teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, kalian juga bisa ikut menyimak dan mengerjakan soal Sinta dan Dodi ya. Jika masih ada kekurangan yang belum kalian pahami, silakan dapat kalian diskusikan bersama Ayah dan Bunda. Selesai, Kak! Hah, udah? Keren banget kalian, cepet kerjainnya. Coba sekarang Dodi dulu deh, gimana cara Dodi menjawabnya? Baik, Kak. Cara Dodi menentukan harga pupuk subur adalah Rp235.000 dikurang Rp150.000 sama dengan Rp85.000. Batang biru menandakan harga pupuk asli, jadi warna biru lebih panjang daripada warna oranye. Tepat sekali Dodi, kalau gitu kita lanjut ke Sinta ya. Coba Sinta, gimana jawaban kamu? Sinta menentukan harga pupuk tangguh dengan cara Rp345.000 dikurang Rp185.000 sama dengan Rp160.000. Batang berwarna biru lebih panjang sedikit dari batang berwarna kuning. Kalian hebat-hebat banget sih. Gimana kalau kita masuk sesi Ayo Berlatih? Ayo Berlatih, agar semakin terlatih. Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, sesi Ayo Berlatih ini kalian wajib ikut mengerjakan ya soal yang akan Kak Rara kasih. Nih, perhatikan daftar harga pupuk tersebut. Lalu nanti Kak Rara akan memberikan soal dan kalian harus isi soal tersebut dengan kata lebih atau kurang, lalu isi bilangannya ya. Soal pertama, harga pupuk NPK lebih atau kurang titik-titik daripada pupuk ZA. Lanjut yang kedua, harga pupuk organik lebih atau kurang titik-titik daripada pupuk urea. Yang terakhir, buat soal cerita dengan model seperti ini. Tentukan jawabannya ya. Silahkan dijawab ya teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Jika kalian kesulitan, kalian bisa minta bantuan ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya yang ada di rumah. Kak, Dodi mau jawab soal yang pertama. Boleh, Dot. Apa jawabannya? Harga pupuk NPK lebih Rp450.000 daripada pupuk ZA. Betul jawaban Dodi.
Sinta juga mau jawab soal kedua, Kak. Harga pupuk organik kurang Rp650.000 daripada pupuk urea. Betul juga jawaban Sinta. Keren, semua jawabannya benar. Nah, untuk soal terakhir dibuat soal ceritanya sesuai dengan kreativitas kalian ya. Kalian pasti rajin belajar ya hingga menjadi pandai. Untuk teman-teman kelas 3 yang ada di rumah juga harus terus belajar ya agar kelak menjadi orang yang hebat. Oh iya, Sinta, Dodi. Kan kemarin kita udah tahu tuh tahapan pertumbuhan padi. Gimana kalau sekarang kita gambar urutannya? Udah disiapin kan alat untuk menggambarnya? Udah dong, Kak. Asyik, kita akan cicil poster untuk proyek akhir minggu. Betul banget. Yuk kita buat. Pertama kan benih, lalu tunas. Ayo sekarang, gambar benih dan tunasnya ya. Sudah, Kak. Dodi juga sudah, Kak. Terus apa lagi? Anakannya kan? Iya, Kak. Lalu terakhir, pemanjangan batang. Betul sekali. Ayo coba digambar. Coba liatin. Wah, keren. Gimana dengan gambar teman-teman kelas 3 Anda di rumah? Pasti keren juga kan? Poster ini kalian simpan baik-baik ya untuk dilanjutkan besok hari. Seru banget ya kita hari ini. Kalian dapetin pelajaran apa aja hari ini? Banyak, Kak. Melengkapi kata-kata baru, balima, lalu membuat poster. Kalau Dodi, jadi mengetahui cara melihat nilai dari model batang, Kak. Ternyata mudah. Nah, teman-teman kelas 3 yang ada di rumah juga pasti banyak mendapatkan pelajaran nih hari ini. Terima kasih ya teman-teman kelas 3 yang ada di rumah sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih juga kepada Ayah dan Bunda Hebat yang sudah membimbing dan menemani teman-teman kelas 3 dari rumah. Oh iya, jangan lupa tetap selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar kita dapat memutus rangkai penyebaran virus COVID-19. Sampai jumpa lagi besok. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.